Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta kucing dimanapun Anda berada, saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimudahkan rezekinya. Amin, amin. Oke sahabat, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengobati kucing yang kakinya patah, kesleo dan sebagainya ya. Di kali ini saya menggunakan ini obat warung namanya Parem Pusaka Cap Jago. Tuh. Parem Pusaka Cap Jago. Dan kucingnya ini paremnya tuh dikasih air hangat dulu ya. Kasih air hangat, kemudian dileburkan sahabat. Dilebur-lebur jadi kayak lumpur nih sahabat bentuknya, jadi kayak gini ya. Dan tuh kucingnya sana, hey jagoan nih, jagoannya nggak mau di kandang aja sahabat. Jadi dia kemarin ketabrak sama motor dan pinggangnya ini sakit nih, tuh pinggangnya sakit kan sahabat ya. Tuh kesakitan. Berarti lokasi sakitnya tuh di sini sahabat. Tinggal kita baluri. Sini, enak dulu. Kita baluri ya sahabat ya di sini. Dan dibaluri. Dibaluri sahabat. Ciko. Cikonya kesakitan sahabat. Ya, Cikonya sakit ya. Diobatin Ciko. Yang memang kotor sahabat ya. Ini kan terbuat dari bahan alami. Kalau dijilatin sama kucing juga tidak apa-apa ini. Jadi rasanya hangat ya. Ini rasanya hangat. Ciko. Balurin yang banyak sahabat. Dia kemarin suka, ini kebiasaannya tuh suka tidur-tiduran di jalan. Ya ada motor lewat, kelindas dah nih, punggungnya. Gak mau diem di rumah dia. Pengennya main aja. Di sini sakit sih kok. Tuh. Sakit ya Ciko. Nah sementara ini setelah diobatin gini nggak boleh keluar kandang dulu sahabat, langsung di ini diamankan di kandang. Nah, saya sering menggunakan ini obat ini sahabat untuk kucing-kucing yang pincang kakinya, pincang kakinya atau kelindes sama kendaraan, dan terbukti ampuh sahabat. Beberapa kali kucing saya obatin, alhamdulillah sehat terus dan sembuh. Kelihatannya kotor sahabat nanti, tapi sembuh, cepat sembuh insya Allah ya. Ini bobo guys sahabat, kita lihat reaksinya. Tadi cuman bisa berbaring dan sekarang sudah bisa berdiri. Hanya hitungan detik, hitungan menit mungkin nih. Sudah bisa berdiri. Mungkin hangat nih, ininya hangat. Ya Ciko. Ciko. Udah galak deh kan. Ciko. Jangan galak lagi, kamu diobati sama ayah. Tuh, kepala kamu membotak. Udah sembuh. Tuh. Tuh. Masih kesakitan sahabat. Kalau suruh jalan pun dia semboyongan. Ya, Ciko. Ya.
Nih. Tuh, kesakitan dia, sahabat. Nih. Ciko. Ciko. Nih. Nih. Oh. Sakit, sahabat. Mudah-mudahan 3 hari ini udah sembuh, sahabat. Yang penting asupan makannya dia masuk ya. Makannya udah basi, sahabat. Harus diganti yang baru. Ciko, ini makan. Tidak ada luka, sahabat. Tidak ada luka luar. Ini lukanya luka dalam. Nah, jika masuk lagi. Masuk, yuk. Dia nggak bisa jalan, sahabat. Oke, sahabat, kita tunggu hasilnya, apakah obatnya benar-benar manjur atau tidak. Oke, tonton terus video saya, sahabat, jangan skip ya, biar tidak ada salah paham.